Ah, ini udah ada. Baik. Ada kesalahan di KTP itu sedikit yang mulia, yaitu tertulis MSC, yang benar adalah MH. Jika oke. Di CV Bapak sudah benar ini. Ya, MH. Tapi KTP-nya. Baik, saya bacakan identitasnya Pak ya. Nama ya. Bapak Dr. Arnes Susno 2G SAMH. Ya. Bapak tempat lahirnya di Pagar Alam. Pagar Alam. Sumsel ya. Ya. 1 Juli 54. Ya. Jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Jalan Wijaya 10 nomor 1 ya, Melawai Kebayoran Baru. Agamanya apa, Pak? Islam. Islam. Pekerjaan di KTP wira swasta. Ya, betul. Warga negara Indonesia, Pak ya? Ya. Bapak CV-nya riwayat pendidikan sudah ada di sini. Termohon mau dilihat CV-nya. Silakan kalau mau dilihat, tidak perlu saya bacakan lagi karena ini sangat banyak CV-nya. Silakan. 35 tahun yang mulia dinas. 35 tahun dinas di mana, Pak? Sampai ke Maluku, sampai ke Nusa Tenggara. Sama dengan kami berarti Pak ya? Siap. Seluruh Indonesia ya. Cukup? Sebelum saya lanjutkan dengan secara selanjutnya, ada tanggapan dari termohon terhadap ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa para pemohon? Ya, partner mereka saya dulu, Pak. Tidak ada ya? Mungkin ada yang kenal, Pak ya? Baik. Banyak yang sudah di Kejaksaan Agung, mereka sudah jadi orang-orang hebat semua. Baik, sebelum memberikan pendapatnya, Bapak bersedia untuk saya sumpah, kami sumpah? Bersedia. Bersedia ya. Dengan ajaran agama Islam, Pak ya? Islam. Ya, silakan Pak berdiri satu langkah ke depan. Ikuti ucapan sumpahnya. Siap. Pada hakikatnya Bapak yang bersumpah, saya hanya memandu ucapan atau lafaz sumpahnya saja. Diucapkan atau dilafazkan Pak ya sumpahnya ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Allah saya bersumpah. Bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahlian yang saya miliki. Silakan duduk, Pak. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya bertanya kepada tim para pemohon. Ahli ini akan memberikan pendapat seputar hal apa, Pak? Ahli ini akan memberikan seputar keterangan keahlian dari ahli, yaitu dalam bidang penyidikan dan penyelidikan di kepolisian. Baik, ini terkait dengan keahlian ya. Bapak ya, Pak ahli ya, ya. Selama 35 tahun tadi, Pak ya? 35 tahun. Ya, silakan untuk ditanyakan terlebih dahulu, Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Arnes Susno 2G SAMH yang sudah berkenan hadir sebagai saksi ahli di sidang pemohon. Ahli, Pak. Ahli ya. Sebagai ahli di sidang PK pada pagi hari ini. Yang pertama ingin kami sampaikan pertanyaan. Apakah betul ahli pernah bertugas di kepolisian Republik Indonesia? Betul, 35 tahun. 35 tahun. Di bidang apa, Mbak ahli? Sejak dinas saya selalu bergelut dengan bidang penyidikan. Penyidikan. Penyelidikan ya. Termasuk tim penyusun undang-undang. Nah, tim penyusun undang-undang ya. Makasih.
Jabatan terakhir yang ahli emban di kepolisian sebagai apa? Kabareskrim Polri. Kabareskrim Mabes Polri ya, Polri. Tahun bukan, berapa? Bukan Mabes Polri, ya, Kabareskrim Polri, Polri ya. Seluruh Indonesia. Ya. Tahun ahli? Tahun 2008-2009. 2008-2009. Sebelumnya saya Kapolda di Jawa Barat. Sebelumnya adalah Kapolda di Jawa Barat. Ahli, ingin kami sampaikan dari pertanyaan yang mendasar yang sebagaimana mungkin menjadi bekal yang paling dasar bagi seorang reserse ya, sesuai dengan KUHAP. Mungkin ahli bisa jelaskan apa arti penyelidikan dan arti penyidikan. Kalau penyidikan itu sama dengan rumusan di dalam undang-undang yang pada intinya upaya membuat terang suatu peristiwa. Ingat, suatu peristiwa menurut tata cara yang diatur di dalam undang-undang ini itu ialah UHAP untuk membuat terangnya ya, kemudian guna menentukan peristiwa itu dan menentukan siapa pelakunya dengan alat bukti yang diatur dalam undang-undang itu. Intinya begitu. Intinya. Jadi penyelidikan ada dalam rangka awal pertama, daripada penyidikan. Awal dari penyidikan ya. Ya oke. Yang ingin kami sampaikan, bisakah ahli sampaikan kalau rumusan KUHAP kita sudah paham ya tentang di dalam ilmu kepolisian yang dimaksud dengan tertangkap tangan dan bukan tertangkap tangan dalam satu peristiwa pidana? Itu sudah jelas sekali dalam undang-undang ya. Tertangkap ya. Tangan itu definisinya kan sedang melakukan peristiwa, tidak antara lama dia melakukan itu, diteriaki oleh orang banyak, pada dirinya ditemukan alat bukti terhadap peristiwa itu. Itu saya kira pelajaran kelas bintara sudah mulai. Makasih Ali. Jadi kalau tertangkap tangan adalah peristiwa yang sedang dia lakukan ya, lalu ditangkap ya. Iya, orang kampung pun tahu itu, tertangkap tangan gitu kan. Kalau yang boleh mengamankan yang tertangkap tangan menurut ahli siapa di dalam ilmu kepolisian? Siapapun boleh. Siapapun boleh ya? Boleh menangkapnya tapi diserahkan pada yang berwajib. Sesudah diamankan, ditangkap, dia diserahkan kepada pihak yang wajib. Diserahkan ya. Okay. Dia tidak boleh memeriksa, tidak boleh apa-apa, apalagi memukuli ya nggak boleh. Ya. Okay. Menurut ahli, kalau ada satu peristiwa pidana sudah berlangsung 4-5 hari baru ada laporan polisi masuk ke satu kepolisian dan dicatatkan menjadi laporan polisi, apakah itu kategori tertangkap tangan atau bukan? Ya bukan. 3 jam setelah peristiwa kalau gak tahu langsung, gak melihat langsung aja bukan, apalagi sudah berhari-hari. Jadi tidak, itu sudah jelas ya ahli ya? Ya tidak tertangkap tangan. Tidak tertangkap tangan ya? Jadi karena kalau satu peristiwa pidana dan itu sudah berlangsung beberapa hari baru dilaporkan ke kepolisian, itu bukan kategori tangkap tangan ya? Bukan. Oke. Ahli, kita ingin bertanya di dalam memulai suatu proses yang bukan tertangkap tangan yang berdasarkan laporan polisi tadi dalam suatu tindak pidana ya, bagaimana proses di kepolisian biasanya? Pertama dilaporkan dulu, APS dilaporkan dan melaporkannya bukan langsung laporan tindak pidana, tapi ada suatu peristiwa terjadi di suatu tempat, diperkirakan waktunya kapan, baru masuklah penyelidikan. Peristiwanya itu apa? Oh, ditemukan orang mati. Nah, orang mati pun belum tentu pidana, bisa saja mati serangan jantung, mati jatuh di pohon, mati digigit ular kan. Jadi yang menentukan itu pidana apa tidak, mengarah kepada pidana hasil penyelidikan. Setelah itu tim penyidik baru bergerak kalau dia sudah pidana. Nah, untuk menentukan dia pidana saya langsung ke penyidikannya, minimal harus 2 alat bukti. Dan dalam sistem penyidikan, kalau ditemukan suatu peristiwa, apa yang harus dilakukan? Adalah pengolahan trigger evidence, yaitu TKP, korban, saksi, nah, atau alat bukti. Nah, diolah di situ baru tentukan peristiwa apa ini. Apakah ini mati karena serangan jantung? Apakah mati karena jatuh di pohon? Apakah mati karena tabrakan, kecelakaan lalu lintas? Saya langsung mencontohkan kepada kasus kematian ya. Nah, apakah mati karena racun?
Nah, untuk menentukan itu minimal harus ada dua alat bukti. Dan bukan jumlah saja ya, dua alat bukti itu harus bersesuaian, baru punya nilai. Kalau alat buktinya satunya ini, satu ke barat, satu ke timur ya, walaupun 50 nggak ada nilainya gitu. Harus bersesuaian. Terima kasih, Ali. Kami ingin bertanya berikut kepada ahli, apakah di dalam menyelidiki atau melakukan penyidikan suatu laporan polisi, ya, ahli itu di dalam kepolisian itu ada aturan yang mengaturnya, semacam peraturan atau yang dapat mengikat kepada ya, semua ada, anggota kepolisian? Ada, jadinya peraturan ya, mulai dari yang paling tinggi yaitu undang-undang. Ya. Undang-undang kita tunduk pada hukum acara pidana. Kalau pidana, kedua dia turun lagi pada peraturan internal, ada di situ SOP, kalau orang luar nyebutnya SOP, kalau di dalam namanya Perkap, peraturan Kapolri tentang mengatur masalah penyidikan. Bagaimana menyidik untuk peristiwa pidana, bagaimana menyidik untuk peristiwa apa namanya kecelakaan lalu lintas, bagaimana menyidik untuk narkoba dan sebagainya, ada itu. Oke, terima kasih Ali. Apakah Perkap 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan pidana itu menjadi pegangan di kepolisian yang terbaru? Iya, tidak boleh melihat situ karena itu turunan daripada hukum acara dan turunan juga daripada peraturan perundang-undangan di luar hukum acara. Nah, misalnya kita sudah meratifikasi tentang konvensi internasional anti penyiksaan, ya kita adopsi dimasukkan situ, putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah tentang UHAP terkait dengan penyidikan dimasukkan juga di situ. Oke, saya ingin tanya kepada ahli bahwa di dalam melakukan penyidikan satu perkara, penyelidikan ya, lalu ingin dinaikkan ke penyidikan dalam satu perkara, langkah apa yang harus dilakukan di kepolisian? Apakah perlu gelar awal dulu, lalu memanggil saksi, melakukan penyidikan, lalu ada gelar selanjutnya untuk menaikkan ke status sidik? Ya jelas gelar. Nah tergantung dengan kelasnya, tergantung dengan bobot perkaranya, tergantung dengan tingkat kesulitan pembuktiannya, itu wajib gelar. Penyidik tidak bisa misalnya, saya penyidik langsung menentukan wah ini peristiwa ini pidana, tersangkanya ini, maka hari ini saya tetapkan tersangka, enggak bisa. Jadi itu enggak bisa dilewat ahli ya? Enggak bisa dong. Di dalam penyidikan, di dalam satu penyelidikan ada laporan polisi misalnya, lalu dalam maraton misalnya dalam tempo beberapa jam atau satu hari penyelidikan itu dilakukan terus langsung naik menjadi status? Enggak bisa, apalagi bukan tertangkap tangan ya. Jadi enggak bisa main potong gitu, enggak boleh. Enggak bisa ya? Enggak bisa. Jadi tetap harus ada gelar awal, ya. Periksa saksi dahulu, periksa barang bukti, lakukan olah TKP, ya, karena, baru mengarah ke situ ya? Ya, karena penanggung jawab suatu peristiwa itu adalah lembaga. Lembaga diturunkan ke Kabareskrim, kalau di Bareskrim diturunkan kepada direktur, direktur diturunkan kepada kadit, kadit baru pada penyidik. Jadi mereka ini bertanggung jawab semua. Jadi tidak bisa misalnya Kabareskrim, wah saya tidak nangani itu, yang nangani itu inspektur itu. Enggak, ini institusi, makanya perlu ada pertanggung jawaban. Hanya sampai apa tidak ini ke level yang paling atas tergantung dengan bobot perkara. Bobot perkara itu tergantung dengan jenis peristiwa dan tergantung dengan tanggapan publik. Kalau misalnya bisa saja kecil, peristiwanya itu enteng-enteng, tetapi ini menjadi perhatian publik. Disiarkan oleh media, televisi, disiarkan oleh podcast dan sebagainya. Nah, maka penanggung jawab tertinggi penyidikan di situ harus memberikan atensi. Baik ahli, jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa dimulai dari laporan polisi masuk, maka tahap pertama adalah penyelidikan, ya. Dilakukan gelar awal, dilakukan pemeriksaan, menemukan ada bukti atau ada pidananya atau tidak. Untuk menaikkan status penyelidikan kepada sidik itu wajib harus lewat gelar ya? Iya. Nggak bisa tidak ahli ya? Iya, jadi nggak bisa masing-masing yang menangani perkara itu, kan itu perkara masuk, laporan polisi masuk,
oleh direktur dalam tingkat Polda ya, didisposisi ke Kadit. Kadit disposisi siapa penyidiknya, pemeriksanya. Jadi kalau dalam bahasa polisi tua-tua dulu, perbalisan ya, perbalisan atau penyidik ini nggak bisa langsung wah dia tersangka atau tetapkan statusnya sebagai tersangka, nggak bisa ya. Jadi kalau nanti digelar itu tidak ada unsur pidananya, maka namanya apa? SP3, betul ya? Ya kalau tidak ada unsur pidananya, ada di penyelidikan ya, ini penyelidikan. Iya. SP3 ya. Dia penyelidikannya dihentikan. Dihentikan ya. Pada penghentian itu adalah level penyidikan. Ya. Dihentikan ya penyidikannya. Ya, dihentikan. Ya. Kemudian kalau sudah masuk ke penyidikan ya. Masih penyelidikan. Penyelidikan. Masih penyelidikan ya, tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan ya. Masih kalau banyak perkara lain yang masuk gitu. Ya. Oke, kalau ditemukan ada tindak pidana baru naik tahap selanjutnya. Iya, penyidikan ya. Iya, untuk okay. Di penyidikan itu sama seperti proses dalam penyelidikan tadi Ali ya, bahwa itu akan dilakukan pemeriksaan untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab atas pidana tersebut, begitu ya. Iya, tapi berita acaranya sudah menjadi pro justisia kalau penyidikan. Oke. Okay. Pemanggilannya pun sudah pro justisia. Karena apa? Ada dampak hukumnya. Sekian kali dipanggil oleh penyidik tidak datang, bisa diadakan penjemputan. Ali, kami ingin tanya, kami sudah jelas ya bahwa apa penyelidikan, apa itu penyidikan, bahwa dalam proses tadi penyelidikan itu wajib dilakukan gelar, bukan satu perkara yang bukan tertangan ya, ada LP ya. Bahwa tadi yang disebut dengan bahwa bukan tertangkap tangan, definisinya adalah bukan perbuatan itu sedang dilakukan. Apalagi satu peristiwa pidana sudah berhari-hari dilakukan baru dilaporkan. Ingin kami tanyakan, kalau ada anggota polisi yang melakukan memakai istilah tangkap tangan, mengamankan langsung tanpa ada surat perintah penyidikan dan bukan bidang dia, tapi dia anggota polisi ya, melakukan tangkap tangan dalam suatu tindak peristiwa pidana lalu membawa langsung para yang ditangkap diamankan itu ke kantor polisi, dilakukan interogasi sendiri, lalu diduga ada pakai kekerasan di dalam mengorek keterangannya dari para yang ditangkap tersebut, hasil keterangannya baru dibikin LP. Menurut ahli bagaimana dalam kepolisian? Ya itu udah amburadul ya. Mengapa? Apapun istilah yang digunakan, merampas kemerdekaan orang lain, membawa ke kantor, membawa ke suatu tempat, itu namanya sudah merampas kemerdekaan. Gak bisa pakai istilah mengamankan. Di UHP itu gak ada istilah mengamankan. Itu bukan tertangkap tangan ya? Bukan. Mengambil kemerdekaannya sudah diambil, dibawa ke satu tempat, ya bukanlah. Dan ingat, tidak semua anggota Polri boleh menangkap. Tidak semua anggota reserse boleh menangkap. Yang boleh menangkap adalah anggota Polri masih aktif, kemudian berdinas di bidang reserse dan diberi surat perintah. Nah, kalau dalilnya untuk mengamankan, apanya yang diamankan? Sudah ada perekaman. Jadi jangan dicampur adukkan antara penangkapan dengan pengamanan. Nah, kalau mau pengamanan ya kayak ada peristiwa keramaian atau ada sidang kayak gini ya, ada anggota polisi berdiri di situ yang ngamankan ya. Tapi bukan menangkap. Ya. Kami ingin tanya Ali, bahwa bila mana ada anggota polisi yang melakukan seperti yang saya sebutkan tadi, apakah kepolisi tersebut hanya melanggar kode etik? Ya, kalau dia sudah diduga ada kekerasan terhadap yang diamankan tadi ya. Bukan hanya kode etik, kalau sudah melakukan kekerasan itu pidana. Tergantung tingkat kekerasannya. Kalau bisa kena 351, bisa kena 352. Dan apabila dilakukan oleh anggota Polri itu harus diperberat. Dan ingat, Indonesia punya sudah ratifikasi konvensi internasional tentang anti penyiksaan. Karena dulu tahun 2002 berapa itu 12-an, kita termasuk negara yang dikucilkan di dunia karena kita tidak meratifikasi masalah itu.
dan di Indonesia dikenal sebagai masih terjadi kekerasan-kekerasan oleh aparat. Nah, makanya kita meratifikasi itu. Jadi harus betul-betul itu dihargai gitu ya. Menurut pengalaman ahli dalam berdinas di kepolisian khususnya reserse, satu peristiwa tindak pidana apalagi diancam dengan hukuman mati ya, maksimalnya dan minimalnya seumur hidup dalam hal ini pasal 340 pembunuhan berencana, apakah harus disarankan atau kepolisian biasanya menawarkan untuk didampingi penasihat hukum kepada yang ditahan, yang diamankan? Tidak disarankan, tapi wajib hukumnya. Itu diatur di dalam UHAP. Kalau tidak dilakukan gitu, maka hasil pemeriksaan itu batal demi hukum. Dan sudah beberapa putusan pengadilan, ya, ingat, beberapa putusan pengadilan membatalkan dan membebaskan terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas. Dan pemeriksaan awal tidak didampingi, maka batal demi hukum. Itu amanat undang-undang. Menurut ahli, bila mana ada satu peristiwa pidana seperti yang tadi saya sampaikan, diamankan oleh salah satu anggota kepolisian tapi bukan yang berkewenang. Bukan diamankan ya. Kita jangan mengkaburkan istilah ditangkap. Ya, ditangkap ya. Ya. Nah, ditangkap oleh polisi yang tidak berwenang karena tidak dilengkapi surat ya, ya. Perintah untuk penangkapan, lalu mengadakan interogasi sendiri ya, diduga ada tadi penganiayaan sendiri tadi itu ya, untuk mendapatkan pengakuan dari yang ditangkap tadi ya, dan kemudian dibuatkan LP, lalu dalam tempo 24 jam ya, kurang dari 24 jam misalnya satu peristiwa ditangkap di pukul 16.00 ya, lalu si tersangka itu dilakukan interogasi, lalu 18.30 dibuatkan LP, pukul 20 sudah naik sidik, sudah ada sprintnya, pukul 21.22 sudah keluar sprint penangkapan, si yang ditangkap itu masih ada di kantor polisi semua, ini bukan peristiwa tertangkap tangan nih ya. Lalu pukul 1 dan pukul 02 dini hari sudah diperiksa sebagai tersangka ya, dan dilanjutkan terus proses itu kurang dari 12 jam bahkan. Itu menurut ahli di dalam kepolisian apakah wajar, apakah diperbolehkan? Didampingi oleh pengacara? Tidak. Tidak ada. Ini bukan tertangkap tangan ya, itu LP. Ya, jadi ditangkap dulu baru bikin LP. Mudah-mudahan yang ditanyakan oleh penasihat hukum ini adalah ilusi kasus ya. Semoga tidak terjadi di Indonesia ya. Ya, mudah-mudahan ahli. Kalau ini terjadi di Indonesia dan terjadinya di Jawa Barat, dan saya pernah jadi Kapolda Jawa Barat, saya pingsan di sini. Jadi jawaban saya cukup itu. Ya karena salahnya udah banyak benar ya. Nangkap tidak punya surat perintah, bukan pada bagiannya, tidak didampingi advokat atau penasihat hukum atau pengacara, kemudian dipukul, kemudian di macam-macam lah yang menyedihkan. Kalau itu terjadi di Jawa Barat, yang saya pernah jadi Kapolda di situ, izin saya pingsan di sini. Jadi enggak benar lah itu. Gak benar ya Ali ya. Ya mudah-mudahan ini didengar oleh polisi seluruh Indonesia ya. Walaupun saya pensiun, saya ini Polri. Darah saya Polri, sampai hari ini saya masih digaji oleh Polri dengan pensiun. Jangan dicontoh kalau yang seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya di Jawa Barat ya Ali ya. Jadi seluruh Indonesia mudah-mudahan ini tidak terjadi. Sungguh ironis ya. Ya karena, kalau itu benar Pak Kapolri harus dengar. Pak Kapolri itu junior saya gitu. Saya tidak pernah menjadi senior mengajarkan yang ini. Jadi kalau tadi bisa kembali ke awal, dalam kasus kami sebagai penasihat hukum ya, sebagai anggota, biasanya kalau kami melaporkan sesuatu Pak Ahli ya, itu menunggunya bahkan ada yang sebulan, dua bulan, tiga bulan, satu tahun, dua tahun, bahkan ada yang kadang
ya saking lamanya kami lupa gitu ya, karena nggak naik-naik. Ini ada yang kurang 12 jam begitu cepat ya, dari ya, laporan ya, polisi ya, sampai kepada pemeriksaan sebagai tersangka ya, ditangkap sampai biasa, tidak ada yang istimewa, telur dua, telur tiga gitu ya. Ini kejadian adalah pelajaran yang terbaik untuk bangsa ini. Saya berandai-andai cerita yang tadi ahli supaya kita menjadi pelajaran di muka persidangan ini, karena menurut saya banyak sekali hal yang patut kami tanyakan kepada ahli di dalam peristiwa yang tadi saya andaikan tadi, ya. Saya dapat membayangkan seseorang membuat laporan polisi pukul 18.30, ya. Kita anggaplah tidak tahu bahwa itu adalah hasil dari satu dugaan penyiksaan dan pemaksaan untuk pengakuan, ya. Lalu dibuatkan LP tanpa memeriksa, hanya diperiksa saksi pelapor. Bisa keluar sprindik untuk naik menjadi sidik dalam tempo 4-5 jam kemudian, lalu keluar surat penangkapan, dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka. Saya tidak melihat di situ apakah Inavis itu sudah datang ke TKP yang diduga, apalagi ini tindakan peristiwa yang tadi saya andaikan tadi itu ahli adalah misalnya pembunuhan berencana. Harusnya kan diadakan olah TKP dahulu, saksi yang melihat, dikumpulkan, yakin betul baru dinaikkan tersangka. Kalau menurut saya, biasanya yang kami tangani satu peristiwa kan begitu ya, ahli ya? Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak Penasihat Hukum sampaikan di sini, itu tidak sebagai suatu apa namanya keluhan, tapi berdasarkan bukti autentik ya. Artinya ada itu kan. Walaupun peristiwa yang disampaikan ke saya tidak menunjuk suatu kasus, tapi artinya berdasarkan suatu bukti tertulis gitu. Iya, betul. Ya, kalau suatu bukti tertulis lah ini untuk perbaikan gitu ya. Menurut ahli nih di kepolisian, kalau menerima satu laporan, ya udah saya menjawab begitu pasti enggak benar gitu kan. Enggak ada istilah begitu gitu. Mana sempat. Ya. Ya. Menurut ada satu laporan nih, apalagi terkait pembunuhan berencana ahli. Apakah perlu dan wajib dilakukan olah TKP dan memeriksa saksi lahulu? Ini bukan tertangkap tangan sedang membunuh ya? Ya, pertanyaannya wajib apa tidak? Sangat-sangat wajib. Kalau wajib itu ada level 1, level 2, ya pakai levelnya level tertinggi. Karena pembunuhan berencana itu diancam dengan hukuman mati. Karena diancam dengan hukuman mati, olah TKP itu wajib. Wajib dilakukan. Ya. Dan alat-alat bukti yang dipakai adalah harus saling bersesuaian. Dan diupayakan harus didukung dengan alat bukti forensik yang bersesuaian dengan peristiwa. Mengapa begitu? Ingat, yang disidik itu manusia, yang digadaikan adalah nyawanya. Saya mau tanya lagi Ali, kalau ada satu peristiwa, satu berada di ruang lingkup hukum, satu Polres, misalnya Polres A, yang satu lagi di Polres B, artinya ada satu tindak pidana berada di dua lokasi, ya, locus delictinya itu di dua tempat, di dua Polres yang berbeda, yang berhak menangani itu adalah siapa menurut ahli di kepolisian? Di Indonesia itu sudah dibagi wilayah hukum ya. Kepolisian resort, kota, kepolisian resort kabupaten, dan naik sampai ke atas untuk penegakan hukum, aparat penegak hukumnya pun sudah dibagi. Partner kejaksaan negerinya,
ada, partner pengadilan ada. Nah, bagaimana kalau terjadi di dua yurisdiksi? Harus dibuktikan dulu apakah peristiwa itu betul-betul terjadi di dua yurisdiksi. Dilakukan awal di yurisdiksi A, kemudian diakhiri di yurisdiksi B. Kemudian di mana itu disidik? Disidiknya di mana yang paling banyak ditemukan alat bukti di situ? Di mana TKP yang ada? Lah, misalnya di B. Di B ini apa ditemukan di sini? Apakah menemukan korban? Apakah alat untuk melakukan kejahatan? Ada tidak di sini? Kalau tidak, berarti di sini minim dia. Kemudian ke alat bukti lain. Adakah saksi di sini? Saksi yang melihat langsung peristiwa itu? Atau hanya saksi katanya? Nah, bagaimana dengan yang di sini? Di sini korbannya ada, barang bukti ada, saksi ada, ya di sini dong yang nangani. Nah, kalau masih meragukan, satuan atas yang meriksa. Dari satuan atas, kemudian dia melihat nanti diserahkan kemana. Tapi ingat, dalam suatu peristiwa pidana itu, locus delicti dan tempus delicti itu sangat penting. Jadi tidak bisa misalnya di sini minim, di sini maksimal alat buktinya. Ya di sini dulu. Misalnya ahli, ada satu peristiwa yang diduga berada di dua tempat hukum polres yang berbeda, ya. Lalu satu polres menerima LP, padahal setelah menyelidiki tahu bahwa peristiwa itu melibatkan wilayah hukum polres lain. Apa yang harus dilakukan oleh polres penerima LP pertama? Melimpahkan kalau ini minta. Jangan sampai di polres ini sudah selesai, di sini baru mulai. Tapi untuk sesuatu korban yang sama, peristiwa yang berbeda. Nah kan atasannya waktu itu kan atasannya polres ini masih ada Polwil kan. Polwil Cirebon. Polwil Cirebon lah yang harus berperan. Maksud saya begini Ali. Di satu peristiwa, di polres, satu polres sudah melakukan penyidikan, bahkan sudah pada kesimpulan, katakanlah sudah berkesimpulan bahwa ini kecelakaan. Ya. Lalu beberapa titik kemudian ada yang mengatakan, oh itu bukan kecelakaan, bahwa itu adalah pembunuhan. Lalu melaporkan ke polres B. Ya. Apa yang harus dilakukan polres B yang ketika mendapatkan laporan polisi bahwa itu bukan kecelakaan? Padahal beberapa hari sebelumnya polres A itu sudah berkesimpulan mengatakan itu kecelakaan. Bahkan sudah menyimpulkan bahkan korban itu sudah dikuburkan, dimakamkan. Lalu timbul ada LP di polres B mengatakan itu bukan kecelakaan, itu pembunuhan. Lalu ya itu yang tadi ada tadi yang saya ceritakan tadi bahwa ada dugaan pemukulan dan sebagainya. Menurut ahli, apa yang harus dilakukan Polres B sesudah menerima laporan bahwa ini bukan kecelakaan? Seharusnya dilakukan apa? Apa langsung menyidik atau bagaimana? Jadi melihat peristiwa ini bingung ya. Yang ini udah selesai, udah tuntas lah. Ini penyidik sama derajatnya dengan ini. Sudah tuntas perkara yang terjadi di sini. Yang di sini sudah tuntas. Tahu-tahu di sini mau jadikan itu sebagai pembunuhan. Ya gampang sebenarnya, hidupkan lagi dia dua-duanya. Dibunuh, nah terjadi dua peristiwa. Ya kalau dia enggak hidup lagi, enggak dibunuh di sini, enggak bisa dong. Sudah tuntas kecelakaan lalu lintas. Mau dijadikan pembunuhan di sini ya udah, ada enggak dukun yang bisa ngidupkan itu? Hidupkan lagi, bunuh di sini udah jadi dia. Nanti kalau enggak gitu datang lagi Polres D. Wah, itu tidak, itu keracunan narkoba, beli narkobanya di tempat kami. Kena lagi dia peristiwa narkoba di sini. Kan aturan hukum itu udah jelas cara mainnya. Jangan mempersulit yang sudah gampang. Maksud saya gini Ali.
Tutup poin aja, baunya apa gitu. Coba. Ya, jadi ada satu peristiwa nih, misalnya sudah dinyatakan bahwa itu kecelakaan. Ya sudah, udah. Sudah di close. Ya udah selesai. Lalu tiba-tiba beberapa hari kemudian ada laporan polisi baru di Polres B. Ya. Bahwa itu pembunuhan. Kan gitu kan? Ah. Yang dibunuh ini sama, yang mati ini sama. Yang matinya sama. Ya Polres yang ini yang on. Mestinya nanya ke sini, om jarak dari sumber ke sini kan dekat. Tanpa misalnya koordinasi atau sudah koordinasi, hari yang bersamaan ketika menerima laporan bahwa itu pembunuhan, tanpa kasus yang pertama ditutup bahwa itu kesimpulan kecelakaan, menurut ahli bagaimana? Ya, gak usah dipanjang-panjang itu, membuka borok saya itu. Ya, itu mestinya gak boleh terjadi lah begitu. Aku udah paham maksudnya. Tidak mungkin lah suatu peristiwa menjadi dua tempat ini. Jadi itu gak mungkin ya? Ya, karena kita perlu ahli. Jangan dipanjang-panjang, terlalu banyak orang yang dengar lah. Gitu. Ya, untuk menyatakan bahwa itu tidak boleh ya, harusnya ya. Tidak boleh, seberapa jauh sih Cirebon Kota dengan Cirebon Kabupaten, kan main telepon lagi. Ya. Kecuali kalau dua ini sedang tidak omon-omon. Gitu. Ya. Ya, saya sekali lagi mau tanya. Ahli belajar tentang juga penyidikan kecelakaan? Belajar ya? Iya, saya diajari dan saya pernah jadi kasat lantas juga. Dan untuk peristiwa kecelakaan lalu lintas ini nggak usah tinggi-tinggi sampai ke Kabariskrim yang jawab. Polsek aja ngerti kok. Iya. Ditemukan dua orang mati. Mati satu ya, satu mati, satu enggak. Ada darah, ada helm, ada sepeda motor. Kemudian TKP-nya kayak gitu, di situ ada tiang apa penerangan jalan umum, ada saksi ada, banyak saksi. Dan kalau Polres ini mau meriksa juga ini, saksi yang ngelola TKP ini, kenapa nggak diperiksa di sini? Jadi saksi apa tidak dia? Perbalisan bahasa polisi zaman bahala. Yang menangani ini kecelakaan lalu lintas diperiksa nggak dalam kasus ini? Maksud saya gini, Ali. Kalau ahli pernah juga menjadi dididik juga dalam ahli penyidikan kecelakaan lalu lintas, yang ingin saya perdalam dan saya tanya kepada ahli, bagaimana menyimpulkan ya proses ya sampai satu peristiwa disimpulkan bahwa ini benar adalah kecelakaan, ya? Apakah ada prosesnya tentu kan, olah TKP yang tadi kan segala macam ya? Iya. Itu pasti dilakukan ya? Setiap ada peristiwa sesuai dengan penyidikan, penyidikan lalu lintas dengan penyidikan reserse itu kan sama hukum acaranya. Peristiwanya ini, maka triangle evidence itu dilakukan. Korban, TKP, alat bukti. Nah sekarang TKP-nya dikelola dulu dong. Setelah dikelola TKP-nya bagaimana korbannya, barang buktinya apa, alat buktinya apa, ada saksi apa tidak. Kan diperiksa dulu, baru mereka gelar di kantornya, oh ini kecelakaan, karena saksi ada, ini ada, ini ada, ya sudah. Tidak jauh dengan menyidik peristiwa kriminal biasa. Nah tinggal di sini, ada tidak yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan itu. Kalau kecelakaan itu tunggal, berarti yang bertanggung jawab dirinya sendiri. Tuntas dia. Oke, jadi untuk menentukan simpul apa berkesimpulan bahwa itu satu peristiwa kecelakaan harus lewat gelar ya, ahli ya? Iya. Harus lewat gelar ya? Iya, karena tidak bisa seorang petugas piket malam langsung menentukan itu. Oke, berarti sekali lagi saya tekankan lewat gelar itu berarti ada saksi yang diperiksa, ada barang bukti yang dihadirkan baru pada kesimpulan kepada kecelakaan. Kemudian saya mau tanyakan ahli. Kalau dalam satu peristiwa TKP kecelakaan, ya ada TKP yang mencurigakan, misalnya ada batu yang berserakan, ada bambu yang di situ di lokasi, luka tubuh korban misalnya ada diduga ada luka tusukan benda tajam, apakah berani seorang proses di kepolisian khususnya Laka menentukan itu peristiwa lalu lintas, kecelakaan lalu lintas. Kalau di TKP ditemukan tadi ya, di dalam satu lokasi
di olah TKP. TKP lalu lintas. Ya. Di situ ditemukan batu. Batu berserakan di jalan. Di jalan. Ya, di jalan. Terus? Lalu ada bambu misalnya berserakan. Ada bambu berserakan. Nah, lalu tubuh korban diduga ada luka tusukan. Tusukan. Ya. Nah, biasanya ahli atau yang ahli tangani penyidik lalu lintas kalau menemukan kondisi demikian apakah meneruskan di unit laka atau dilempar ke unit reserse umum? Makanya saya katakan tadi ya bahwa trigger evidence itu sangat penting. Ditemukan kondisi kayak gini, ada kecurigaan dari penyidik lantas bahwa ini bukan kecelakaan lalu lintas murni tapi diduga ada pidana, maka gelar gabungan serse dengan lalu lintas. Tapi kalau benda-benda itu tidak ada sama sekali di situ dan ada saksi mata yang melihat dan lain-lain, ya udah mau apa ini panjang-panjang. Oke. Terakhir yang dari saya mungkin sebelum nanti teman-teman yang lain ahli. Kalau satu kasus sudah dinyatakan kecelakaan lalu ada laporan baru seperti yang tadi, harusnya menurut ahli kasus yang kecelakaan itu mesti dinyatakan batal dulu lewat gelar atau boleh penyidikan itu berjalan lalu diambil alih? Lah pasti mereka kalau sudah beberapa hari ya, pasti mereka sudah menuntaskan ini kan. Ya. Perkara ini sudah tuntas. Di yang punya wilayah kecelakaan, buktinya apa? Saya katakan sudah tuntas. Jenazah sudah diserahkan kepada keluarga. Kalau belum tuntas nggak berani nyerahkan itu. Hasil gelar mereka sudah pasti bahwa ini kecelakaan lalu lintas dan sebagainya, jenazah diserahkan. Tentang beberapa hari kemudian ada pembunuhan di suatu tempat ini, ya berarti tidak terkait lagi dengan ini. Nah tinggal nanti pertanyaannya, sebenarnya logikanya gampang. Bisa nggak orang mati dua kali gitu aja. Oke, dari saya cukup, mungkin ada yang mau tahu. Izin, Yang Mulia. Ahli, terima kasih. Tadi dijawab bahwa ketika memutuskan kasus itu kecelakaan gelar, gitu ya, kira-kira. Kalau untuk kasus yang diduga pembunuhan, juga dilakukan gelar? Semua. Semua, oke. Ketika gelar, apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam rapatnya internal itu untuk bisa mantap dengan arah itu ya, dalam ini pembunuh. Karena tidak tertangkap tangan ya yang ditanyakan yang ya. Tidak tertangkap tangan. Pertama apa yang didapat di TKP? Yang didapat di TKP dibawa di dalam forum gelar dibicarakan TKP begini yang ditemukan di sana ini taruhlah peristiwanya ditemukan dua orang satu sudah meninggal satu belum ini darah. Ini sepeda motor, sepeda motornya lecet di sini, helmnya begini, ini saksi yang melihat, saksi yang ini begini, dan sebagainya. Kemudian ini tetap juga harus dipisem, karena menyangkut manusia. Hasil pisemnya begini, tapi pisemnya menurut dokter begini-begini bunyinya. Nah, disimpulkanlah oleh kalau di level Polres itu paling tidak kasat. Ya. Kasat lantas menyimpulkan, oh ini murni kecelakaan. Jenazah serahkan di situ. Tidak bisa yang mendatangi TKP langsung, nah jenazah ambillah gini-gini. Enggak. Tetap digelar. Nah, demikian juga untuk kasus pembunuhan. Kalau kasus pembunuhan juga gitu. Ditemukan suatu peristiwa di wilayah kita. Katanya kan. Wilayah kita itu wilayah masing-masing Polres kan. Di situ ditemukan apa? Jejak sepeda motor. Atau ditemukan batu. Atau ditemukan apa namanya bambu. Nah, kemudian hasil pisemnya begini, terus saksi yang melihat peristiwa ini siapa? Saksi mata yang melihat langsung itu. Ada enggak? Kalau ada saksi juga tidak bisa satu orang kan? Harus lebih dari satu orang. Kemudian melihat langsung apa tidak? Nah oke okay, ada dua saksi. Saksi dua ini melihat langsung apa tidak? Antara saksi dengan saksi yang lain bersesuaian apa tidak keterangannya? Ya kalau tidak bersesuaian nggak bisa. Kemudian ada alat bukti pendukung lain nggak? Misalnya HP, di situ ada percakapan, di situ ada koresponden tertulis. Kemudian HP juga bisa menunjukkan posisi di mana sesuai dengan BTS yang terdekat. Kan gitu.
HP kita ini bisa nunjukkan. Istri saya bisa tahu saya di mana sekarang dengan melacak ini. Itu alat bukti semua. Nah, jadi itu harus diambil untuk membuktikan bahwa peristiwa ini benar demikian. Ya. Baik, terima kasih. Lebih lanjut lagi, Pak. Ketika ahli, ketika mendiskusikan itu, bagaimana cara menghubungkan dengan hasil olah TKP yang didapat, visum tadi disebutkan, kemudian mungkin ada hasil otopsi, kemudian ada barang bukti, bisa alat yang digunakan untuk kejahatan sampai matinya orang, kemudian bisa juga misalnya pakaian yang digunakan, bagaimana melihat kesesuaian ya, ini? Semua ini bersesuaian untuk menentukan apa yang terjadi. Bukan dibalik ya, bukan dibalik, ini pembunuhan. Orang ini dibunuh, ini TKP-nya begini-begini. Enggak begitu. Tapi apa yang ditemukan di TKP? Dari keterangan saksi bagaimana, dari keterangan ahli bagaimana, dari alat bukti berbicara apa, dari forensic evidence berbicara apa, baru ditentukan, oh peristiwanya pembunuhan. Setelah itu baru dicari siapa yang membunuh. Dan tetap berpedoman pada ini, berpedoman kepada forensik hasil pemeriksaan dokter, berpedoman kepada ahli, berpedoman kepada keterangan saksi, berpedoman kepada bukti HP, yang dinamakan kita scientific crime investigation, baru menentukan itulah pelakunya. Bukan tentukan pelakunya ini atau tentukan peristiwanya ini, olah TKP nggak nyambung, dia nggak gatuk gitu kan. Nah, itu penyidikan yang terbalik namanya. Nggak boleh gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kan mulai mengumpulkan alat bukti tentu para penyidik SOP-nya. Antara lain adalah saksi. Ya. Ketika bukan tertangkap tangan, ini antara peristiwa dan dilakukannya proses penyidikan selang beberapa hari, itu biasanya SOP-nya periksa saksi dulu sampai ada kekuatan baru menetapkan tersangka dan menangkap tersangka atau dibalik? Ingat, kunci menangkap tersangka itu harus minimal ada dua alat bukti. Yang dulu yang mana bisa saja. Simultan, saksi diperiksa, ahli diperiksa, bukti forensik diperiksa. Bisa. Yang dulu yang mana bisa saja. Tetapi endingnya minimal dua alat bukti yang saling bersesuaian. Itu baru alat bukti punya kualitas. Baru bisa melakukan upaya paksa. Termasuk sekarang ini berdasarkan putusan MK untuk menentukan sebagai tersangka. Baik. Menurut SOP di kepolisian, Bapak apa ahli penyidikan, ketika mulai memeriksa, wajib nggak diberitahu bahwa Anda akan disangkakan pasal sekian dengan ancaman hukuman sekian? Wajib nggak diberitahu oleh penyidik? Tertangkap tangan bukan? Ya wajib. Kan dia harus tahu. Pertanyaan pertama itu kan nama dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian, apakah Anda dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani? Kan gitu kan? Setelah itu, bersediakah saudara diperiksa? Baru saudara akan diperiksa dalam perkara begini-begini. Itu pertanyaan basic itu. Kemudian, apakah juga wajib, tadi sudah disinggung agak mengulang sedikit, ya, apakah bahwa Anda sebagai tersangka berhak untuk didampingi penasihat hukum, apakah penyidik wajib mengatakan itu kepada tersangka? Pertanyaannya, Anda akan didampingi oleh penasihat hukum siapa? Pak, penasihat hukum saya ini tapi belum datang. Maka pemeriksaan dihentikan, nunggu penasihat hukumnya datang. Atau Pak, saya tidak mampu menghadirkan itu. Saya minta disediakan. Kan negara menyediakan kan dengan biaya negara. Polisi wajib itu. Atau dia ngomong, Pak, saya tidak mau didampingi penasihat hukum siapa saja. Maka jelaskan, Anda harus didampingi penasihat hukum siapa saja. Itu wajib hukumnya. Disediakan oleh penyidik. Dan sebaiknya pemeriksaan itu sekarang ini kan sudah diwajibkan di Polri itu pakai di CCTV. Karena apa? Untuk menghindari debatable supaya tidak ada yang mengatakan tidak didampingi penasihat hukum, didampingi, ada yang mengatakan didampingi, ada yang mengatakan disiksa, ada dia dari pihak sini mengatakan tidak disiksa.
maka ini perlu. Dan sekarang tidak mahal itu. Karena apa? USB itu bisa beberapa gigabit isinya. Ya. Baik, dari saya cukup, ahli. Terima kasih jawabannya. Saudara ahli, kami ada menemukan di dalam satu peristiwa pidana ada dua laporan polisi untuk hal yang sama. Dan kemudian tanggal yang sama. Kantornya? Sama. Satu di Polda, satu di Polresta Cirebon. Untuk objek dan untuk perkara yang sama. Bagaimana saudara saksi menjelaskan ini? Ahli-ahli. Ya, kalau itu di Polda, Polda mestinya kan menanyakan apakah sudah dilaporkan tempat lain peristiwa ini. Kalau sudah dilaporkan tempat lain, ya pakai laporan yang sudah dipakai itu, yang sudah ada. Ini supaya faktanya kita menemukan ada dua laporan polisi. Saksi ini diperiksa atas laporan A, saksi ini diperiksa atas laporan B. Untuk materi yang sama, tindak pidana yang sama. Ya itu tidak tertib namanya. Kan orang diperiksa itu kan harus berdasarkan laporan nomor sekian kan. Artinya enggak lazim ya? Ya salah. Salah ya? Ya, Pak ya, kita skor untuk kumandang azan ya Pak ya. Ya. Silang skor dulu. Yang kita jadi kepada
Isoma ya setengah tiga ya, masih kuat? Kuat Pak. Masih kuat ya setengah tiga, karena kita jadwalnya agak molor tadi. Setengah tiga aja ya. Kuat setengah tiga sampai setengah empat ya. Ya, gitu ya. Jadi dapat sholat zuhur dan asar sekaligus. Ya, skor dicabut, sidang tetap nyatakan terbuka untuk umum. Silakan dilanjutkan dari tim penasihat hukum. Tadi sudah dijelaskan saudara saksi mengenai dua laporan itu. Kalau itu terjadi, apa akibat hukumnya? Apakah BAP atau berkas-berkas itu jadi otomatis batal atau diulang atau bagaimana? Untuk itu saya tidak menjawab ya. Karena apa? Itu sudah porsinya beliau yang sudah di depan. Jadi majelis hakim lah yang akan memutus. Karena itu termasuk kalau saya katakan pelanggaran hukum dan sebagainya, saya kan penyidik kan. Ya. Penyidik tidak boleh menilai itu. Nah, baik. Majelis hakim yang menyidangkan perkara yang melencong-melencong kayak gitu, itu penilaian majelis hakim mau diapakan berkas kita. Dan itu juga mungkin bermanfaat untuk penasihat hukum di dalam melakukan pembelaan. Putusannya bagaimana? Ya, majelis hakim yang menyidangkan perkara itu. Ya, inilah kejanggalan-kejanggalan yang kami dapatkan antara lain itu. Ya, lalu satu hal lagi adalah soal bagaimana kalau penyidik itu, penyidik ya, melakukan tindakan yang abuse of power. Apakah itu dianggap sebagai tindakan pribadi atau itu tanggung jawab lembaga? Lembaga mau tak mau pasti kepercikannya, paling tidak kepercayaan terhadap lembaga itu menurun. Tapi tanggung jawab daripada si pelaku itu, dia kan tetap sebagai pribadi manusia. Dia termasuk barang siapa, barang siapa yang melakukan ini kepada orang lain, termasuk juga pada tahanan atau pada terpidana. Yaitu pelanggaran bukan hanya pelanggaran kode etik, tapi pelanggaran pidana. Tergantung bagaimana kualitas dari para perkara pidana, pelanggaran pidananya. Bisa mengakibatkan dia secara administratif di kepolisian dipecat, dan di dalam perlakuan pidana itu nanti akan diputus oleh majelis hakim berapa tahun dia akan kena. Pelanggaran berat itu. Ya, sementara saya lanjutkan saudara Ali. Tadi saudara Ali menyinggung terkait UN Convention tentang menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1998. Karena tadi saksi sudah menyinggung bahkan juga terkait dalam proses legislasi, ya, Ali, yang ingin saya tanyakan adalah di dalam pasal 2 dijelaskan bahwa setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah-wilayah kekuasaannya. Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran atas penyiksaan.
Pertanyaan saya adalah, dalam pandangan ahli, selain proses legislasi yang sudah dilakukan oleh instansi kepolisian, apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan tindakan-tindakan efektif lainnya untuk mencegah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya sendiri? Bagaimana pandangan ahli terhadap ini? Baik, secara yuridis formal, kepolisian negara Indonesia telah menurunkan konvensi internasional tentang anti penyiksaan itu yang telah diturunkan dalam undang-undang kita, di Oldi Polri telah dibuat di dalam peraturan Kapolri. Kemudian berikut disosialisasikan di dalam lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian disampaikan kepada pimpinan-pimpinan, para Kapolda, para Kapolres yang untuk kemudian mereka sosialisasikan ke seluruh anggota. Dan hal itu berlaku bagi anggota Polri yang melakukan tindakan itu, dia harus dikenai sanksi pidana yang sesuai dengan pasal yang dilanggar. Oke, jadi selain diatur dalam bentuk legislasi, diajarkan dalam pendidikan, dan diberikan pengawasan dan tindakan yang proporsional ya. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, ini di era saudara ahli sebagai Kabareskrim, jadi ini mungkin sebagai ahli atau sebagai fakta. Terbit peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia yang sampai hari ini belum dicabut. Di dalam pasal 27 ayat 2 huruf H dinyatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan. Pertanyaannya, ini peraturan teknis yang berlaku di internal Polri dan khusus terkait penyidikan. Bagaimana sistem pengawasan yang berjalan di kepolisian selama ini? Evaluasinya termasuk tindakan-tindakan yang diberikan berdasarkan statistik yang ada di kepolisian. Mohon sudah ahli jelaskan. Ya, itu sudah tertulis ya, mempertegas KUHP, mempertegas peraturan tentang hak asasi manusia. Nah, yang ditanyakan bagaimana mengawasinya? Pertama, pengawasan melekat oleh atasan. Penyidik punya, kalau di Polres tuh Kasat, kepala satuan punya Kapolres. Kemudian untuk level yang lebih tinggi lagi, kita punya yang namanya Wasdik, pengawas. Jadi sampai bintang itu pangkatnya kalau di Mabes Polri, untuk mengawasi perilaku penyidik. Kemudian ada lagi yang namanya Propam, yang mengawasi juga tentang ini dan langsung menyidik kalau ada pelanggaran dan memberikan sanksi. Kemudian ada lagi yang namanya Inspektorat Pengawasan Umum, Irwasum. Di luar ada lagi yang namanya Kompolnas. Banyak sekali. Tapi heran kok masih terjadi. Apakah karena kebanyakan yang ngawasi ataukah karena kebanyakan yang diawasi? Nah, ini perlu dievaluasi oleh PH nanti atau disarankan pada Polri. Kenapa ini perlu pengawasan yang banyak gini atau bagaimana? Ya faktanya ya yang seperti yang kita lihat. Tapi kita berbangga, bersyukur pada Pak Kapolri dan elit Polri bahwa yang melanggar-melanggar seperti ini pasti ditindak. Kita untuk kasus-kasus yang terakhir ini, Pak Kapolri telah membentuk yang namanya tim sus yang terdiri dari Bareskrim, kemudian Irwasum, kemudian Porpam, untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya penyidikan dari tahun itu sampai dengan tahun 2024. Tapi memang belum diumumkan apa hasilnya. Pertanyaan terakhir dari saya tadi mengacu juga kepada keterangan ahli yang bilang bahwa Indonesia sendiri pernah dikucilkan karena terlambat meratifikasi konvensi ini yang sebenarnya sudah disepakati di PBB di tahun 84, tapi kita baru meratifikasi di tahun 98 ya, bersamaan dengan reformasi. Pertanyaannya adalah, dalam pandangan ahli sebagai penegak hukum di eranya, apakah Indonesia sendiri sudah menjalankan ratifikasi ini secara sempurna atau memang masih perlu banyak penguatan-penguatan, evaluasi dan pengawasan untuk lebih mewujudkan masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Demikian. Secara yuridis formal kita sudah bagus ya, diadopsi oleh Komnas HAM, diadopsi oleh peraturan perundang-undangan kita, diadopsi oleh kepolisian dan lembaga-lembaga penyidik lain ya. Persoalannya adalah penerapannya.
penerapannya ya sudah agak bagus karena bagi yang melakukan diberi sanksi. Persoalannya adalah aparat yang sangat dekat dengan itu ini mungkin belum belum sampai ke sini dalam hati, masih mengejar alat bukti yang nilainya paling rendah. Apa itu? Pengakuan. Nah, sulit sekali membalik pikiran itu bahwa ngapain sih ngejar pengakuan? Kalau alat bukti forensik ada, saksi ada, ahli ada, tapi untuk men-sweet mental, nah ini gimana caranya? Siapa tahu punya saran nanti boleh juga untuk lembaga Polri, lembaga lain. Jadi selalu kamu harus ngaku. Nah, ini yang ini buktinya sudah ada lah. Kalau buktinya sudah ada, ngapain ngejar pengakuan? Oke, penanjaman dari saya. Tentunya ratifikasi ini mengikat negara Indonesia. Dan kekuasaan negara ini tidak hanya dilakukan oleh eksekutif, legislatif, tapi juga yudikatif. Pertanyaan dalam hal terjadinya penyidikan-penyidikan yang sangat mewarnai kekerasan yang tidak manusiawi, tidak bermartabat, dan terlolos dalam proses penyidikan, apakah ini juga merupakan tanggung jawab negara dalam hal ini yudikatif untuk menegakkan konvensi ini dalam proses hukum yang ditangani oleh yudikatif sebagai benteng dari keadilan? Bagaimana pandangan Anda? Saya kira semua aparat penegak hukum bertanggung jawab terhadap hal itu, termasuk kalangan pendidikan juga untuk mendidik ya para mahasiswa, termasuk Kementerian Kumham mensosialisasikan itu. Nah, terkait dengan tugas yudikatif, tentunya untuk perkara-perkara yang alat buktinya berupa pengakuan terdakwa yang didapatkan secara tidak benar, bagaimana tindakannya? Ya, kita percaya kepada lembaga pengadilan kita. Terima kasih dan tidak lupa. Terima kasih saudara ahli. Saya ingin menanyakan hanya beberapa hal secara teknis penyidikan. Karena ahli sebagai orang yang ahli dalam bidang penyidikan kepolisian sampai pada level Kabareskrim, maka hal ini perlu saya pertanyakan. Saudara ahli, menurut pasal 1 butir 19 Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan, TKP itu adalah tempat di mana suatu tindak pidana terjadi, tempat di mana korban ditemukan. Betulkah itu? Ya, yang ditanyakan gimana? Jadi TKP, rumusan TKP menurut perkap tersebut ya, dari pasal 1 butir 19 adalah TKP adalah tempat di mana suatu tindak pidana terjadi ya, di mana korban ditemukan. Misalnya tindak pidana itu terjadi di suatu daerah yang masuk wilayah yurisdiksi kabupaten. Kemudian setelah diadakan olah TKP, ini kita kembali ke olah TKP lagi ya. Olah TKP dinyatakan bahwa itu terjadi suatu kecelakaan. Kemudian ada laporan baru yang masuk pada yurisdiksi wilayah kota. Apakah ada saksi atau ada aturan yang menyatakan bahwa wilayah kabupaten atau wilayah kota tidak boleh mengambil alih olah TKP atau penyidikan yang dilakukan oleh wilayah kabupaten? Itu pertama. Kalau kita tarik dalam dalam suatu pengadilan, kompetensi relatif atau kompetensi absolut, di mana pengadilan yang di tempat kejadian pidana terjadi tapi kemudian dimasukkan ke pengadilan lain, itu kan masuk kompetensi absolut. Nah, bagaimana menurut ahli, apakah ada sanksi apabila pihak polres lain mengambil alih peristiwa di polres yang lain? Sanksinya jelas ada, kan kalau kita sidang di pengadilan, beliau ini kan membacakan kan berkas dari polisi masuk ke beliau, dibuat dakwaan. Ya. Dakwaan itu kan dengan jelas tempos delicti, locus delicti dan sebagainya disebutkan. Ya.
Nah sekarang apa sanksinya? Kalau ternyata penasihat hukum menganggap bahwa lokus delikti dan tempus deliktinya nggak cocok, dimasukkan di sini. Ya. Di dalam membantah itu, membantah dakwaan, tapi dengan bukti-bukti yang ada. Apa sanksinya? Terserah beliau. Dan jelas ada sanksi itu. Dalam aturan kepolisian ada sanksinya? Nah, polisi tidak mengatur masalah itu. Tidak mengacu. Nah, itu sudah diatur di dalam surat dakwaan dan nantinya akan dibacakan di persidangan. Sebelum masuk ke materi pokok, telah terjadi peristiwa ini, diperkirakan tanggal sekian, wilayahnya ini, masuk RT ini, kecamatan ini, kota ini, setidak-tidaknya berada di situ. Kan itu setidak-tidaknya itu untuk membatasi, jangan sampai ini melenceng dari yurisdiksi kan. Ya. Nah kalau misalnya pihak sini menganggap itu melenceng, tentunya kan ada bantahan. Nah ya. Bantahan, apa sanksinya? Majelis yang akan memutus. Oke. Pertanyaan kedua, berdasarkan pasal 4 dari Perkap tersebut, dasar dilakukan sidik ada LP atau aduan. LP itu ada LP model A dan LP model B. Betul begitu, Pak Kabar? Ya, ya. LP model A itu adalah LP tentang apa? LP model B, LP tentang apa? Jadi pengaduan itu diperlukan untuk delik aduan. Contohnya perzinaan dan lain-lain ya. Kemudian laporan. Laporan itu dibuat model A dan model B. Untuk orang yang menjadi korban atau yang mengetahui peristiwa itu, dia berhak buat laporan. Bisa juga Polri membuat laporan. Misalnya saya jadi penyidik, saya jalan menemukan suatu peristiwa pidana. Ada peristiwa pidana itu, muka di situ ada orang judi. Tapi saya enggak berani nangkapnya, saya lapor ke kantor, saya buat laporan polisi, di sana ada peristiwa judi, si A, si B, si C pelakunya. Itu kalau tertangkap tangan? Iya, saya melihat ada peristiwa. Ada peristiwa, ya. Pidana terjadi. Iya, bisa nah. Tertangkap tangan, bisa juga tidak tertangkap tangan. Pertanyaan saya begini, Ali. Apabila seseorang anggota polisi, dia melaporkan kejadian yang berdasarkan pada asumsi dari anggota kepolisian itu, bukan berdasarkan atas hasil penyelidikan, lalu dia membuat laporan, laporan polisi. Di mana laporan polisi? Saya paham. Ya. Laporan tidak boleh berdasarkan asumsi. Asumsi. Ya. Kita berbicara masalah hukum, maka yang benar itu harus fakta hukum. Betul. Nah, di dalam laporan yang dia buat itu sudah mencantumkan siapa-siapa pelaku, tempat kejadian, dan juga peran daripada pelaku. Apakah itu dibenarkan dalam manajemen penyidikan? Tapi bukan di Indonesia kan? Terjadi di Cirebon. Di negara Konoha. Ya, gimana dia mau tahu, belum diperiksa. Nah. Diperiksa belum, saksi belum, diperiksa kok bisa menentukan ini pelakunya, ini perannya, ini. Ya memang perdukunan. Jadi itu tidak dibenarkan ya? Adakah sanksi untuk itu? Bukankah tidak dibenarkan, hukum lah yang tidak ada ngatur itu. Ya ini karena saudara ahli adalah sebagai Kabar Eskrim dahulunya. Ya. Tentu saudara ahli lebih tahu di dalam itu kan? Ya jawaban saya ya, kalau ada kayak gitu, belum dia apa-apakan udah nentukan si A, si B, si C perannya ini, dan dia bukan penyidiknya, ya. Gimana yang jawabnya ya? Ya, di samping itu, dasar untuk dilakukan sidik adalah di samping ada LP atau aduan, ada sprint gas, ada hasil lidik, ada sprint sidik, iya. Ada SPDP. Pertanyaan saya, kapankah SPDP itu diberikan atau diberitahukan pada kejaksaan? Namanya aja surat pemberitahuan D itu dimulai. Dimulai penyidikan. Jadi kapan dimulai penyidikan? Begitu kita sudah melakukan tindakan pro justisia, maka wajib dilaporkan kepada beliau-beliau ini. Betul. Itu kalau sudah masuk tahap sidik. Iya, sesegera mungkin. Ya. Sayang segeranya itu tidak mengatur berapa jam, berapa detik. Tapi kan kalau misalnya Cirebon, jaraknya kan dekat kan antara Polres sini, harus segera. Nah, permasalahannya kalau itu masih tahapan lidik,
kemudian belum dilakukan gelar perkara, kan tahapan itu ada lidik dulu, gelar perkara, menentukan peningkatan status, apakah statusnya dinaikkan ke sidik atau tidak, ya kan? Ya. Sekaligus penetapan tersangka. Nah, kalau itu belum dilakukan terlebih dahulu, tiba-tiba sudah mengambil suatu penetapan tersangka dan membuat SPDP, apakah itu dibenarkan dalam manajemen penyidikan? Ya tidak diatur yang begitu. Yang cara begitu tidak diatur. Yang cara begitu ya. Tidak diatur. Berarti itu adalah perbuatan yang tidak menurut aturan. Terima kasih. Kalau tidak diatur kan tidak menurut aturan. Betul. Satu hal lagi saya ingin tanya. Tadi saudara saksi menyatakan bahwa apabila tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka pihak kepolisian atau penyidik harus menanyakan apakah didampingi, kalau tidak punya apakah mau didampingi, ya kan, dalam tingkat penyidikan ya. Nah, nggak, bukan begitu pertanyaan. Kalau saudara tidak menyediakan, maka negara akan menyediakan. Ya, kalau tidak mampu, maka negara akan memberikan bantuan. Ya. Tetapi kalau kita melihat merumus pada pasal 114 KUHAP yang mengadopsi namanya Miranda Rule, di mana dalam pasal 114 KUHAP dinyatakan dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia di dalam perkaranya wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHAP. Iya. Nah, apabila ternyata dalam tingkat penyidikan orang yang diduga melakukan tindak pidana itu tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka menurut ahli, apakah itu bisa batal demi hukum atau tidak? Bukan menurut saya, tapi menurut ya, sudah ditanyakan tadi. Undang-undang dan menurut, nah, tadi sudah tanyakan, menurut ya. Hakim. Saya ingin penegasan ahli karena ahli mantan penyidik. Ya, saya tidak boleh memutus itu. Yang memutus itu adalah hakim. Dan ya. Pertanyaan beberapa saya ganti. Beberapa perkara kalau tidak salah sudah diketok-tok bebas. Ya. Pertanyaannya saya ganti. Oke. Apakah prosedur yang demikian dapat dibenarkan di dalam tingkat penyidikan? Ya sekali lagi sudah diputus oleh hakim itu batal. Tidak dibenarkan. Ya. Terima kasih. Membatalkan. Cukup ya? Ya. Satu hal lagi yang mulia. Ya. Tolong yang ditanyakan jangan diulang-ulang. Baik, satu hal lagi yang ingin saya tanyakan yang mulia. Tadi saudara ahli menerangkan bahwa di dalam suatu peristiwa, apabila peristiwa itu terjadi di satu tempat dengan peristiwa yang sama, namun laporannya ada dua laporan, ya kan? Nah, bagaimana menurut ahli apabila laporan yang satu dengan laporan yang lain saling bertentangan? Ya, dalam satu instansi yang sama tidak boleh saling bertentangan ya. Seharusnya. Ya, kalau sudah ditanyakan tadi itu, Pak. Ya, sudah. Sudah ditanyakan sama rekan Bapak. Terima kasih. Ya. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Oke. Terima kasih ahli. Saya ingin menanyakan yang ringan-ringan saja dulu. Apakah hasil gelar perkara itu harus dicantumkan dalam surat perintah penyidikan sebelum dilakukan tindakan kepolisian seperti penangkapan? Ketentuan harus tidak, ya. Tetapi semua tahapan-tahapan penyidikan harus didasarkan kepada tahapan-tahapan sebelumnya. Misalnya sebelum menyelidiki dasarnya adalah laporan polisi nomor sekian. Dilakukanlah penyelidikan. Hasil penyelidikan untuk ditingkatkan menjadi penyidikan itu gelar. Berdasarkan hasil penyelidikan dan berdasarkan gelar perkara nomor sekian maka ditingkatkan menjadi penyidikan. Artinya hasil gelar perkara ya. Tersebut dicantumkan. Iya, itu dasar. Ahli. Ya, dasar. Terima kasih ahli. Ini untuk menjelaskan karena kami sedang memeriksa sebuah kasus di negara Konoha ya, tidak di Cirebon.
Kemudian, menurut ahli, siapakah yang berkewajiban mencari barang bukti di dalam suatu tindak pidana? Yang berkewajiban itu adalah penyidik. Wajib dia mencari. Bukan barang bukti saja, alat bukti. Alat bukti itu termasuk saksi. Jadi tidak ada istilah kemana aja lo selama ini, kok sekarang baru bermunculan. Nah pertanyaannya nanti kalau dibalik oleh orang yang ditanya tuh malu lah. Kemana aja penyidik selama ini, kok saya nggak ketemu gitu. Nah, oke. Kemudian si pelapor atau korban tidak salah untuk mengajukan alat bukti. Oh ini ada sini, saya punya HP-nya ini, oh saya punya bajunya ini. Tapi tetap itu harus diambil, disita secara pro justisia. Yang berwenang menyita adalah penyidik. Ya. Baik, ahli. Bagaimana pendapat ahli ataupun pengalaman ahli bahwa apabila seorang penyidik membawa seseorang yang telah dinyatakan tersangka untuk mencari barang bukti? Penyidik membawa seorang tersangka. Penyidik membawa tersangka untuk mencari barang bukti. Kalau penyidik membawa tersangka tidak salah juga. Karena mungkin waktu pemeriksaan, di mana barang buktinya atau alat yang kamu pakai? Pak, saya simpan di almari. Masih ada di almari? Masih. Ayo kita ambil. Boleh. Baik. Nah, apabila barang bukti ini merupakan suatu alat yang digunakan di dalam suatu tindak pidana, misalnya terjadi pelemparan batu kepada seseorang mengakibatkan orang itu akhirnya meninggal, tentunya seorang tersangka kan tidak membawa lagi batu itu untuk dia simpan. Pertanyaan saya, dari siapakah penyitaan itu dilakukan? Apakah si tersangka itu wajib menunjukkan batunya dan kemudian dinyatakan disita dari si tersangka? Ya, batu yang dilimparkan, apa carinya di mana? Oh, jadi tidak mungkin penyitaan batu yang dilemparkan itu disita dari si tersangka. Ya barang bukti itu nggak bisa diganti, nggak boleh ganti ya. Misalnya batu, batu itu kan kalau dilemparkan kan begitu kan. Dia sudah pergi kemana-mana. Di temannya batu ini banyak kan. Berteman dengan batu itu, nah batu yang mana? Ya, soalnya kami sedang menangani suatu perkara di mana di dalam berita acara penyitaannya bahwa batu itu disita dari si tersangka. Ya kalau batu itu habis dilempar, dia ambil lagi, dia simpan, ya harus ditentukan disita dari tersangka. Berarti batu berharga itu menurut ya, ahli? Ya, batu dilempar. Oke, sudah kena, nanti ketemu lagi dia ambil untuk kenang-kenangan disimpan. Okay. Ya, bisa saja. Bisa saja ya, ahli. Oke, okay. Apakah terhadap batu itu perlu dilakukan pemeriksaan, benar tidak ada sidik jari tersangka di batu itu? Pertama, kalau batu itu disimpan di almari, ya kita yakin saja itu batunya. Tapi kalau batu itu berhamburan di jalan, batu yang ini apa batu yang itu, kan harus diperiksa sidik jarinya, ada nggak sidik jarinya? Oh, kalau masih ada sidik jarinya, betul batu itu. Karena batu nggak bisa ngomong, gitu kan? Oke, terima kasih, Ali. Saya serahkan ke rekan lain. Cukup, Yang Mulia. Ada terakhir ya? Ya. Pertanyaan yang sudah ditanyakan, mohon jangan diulang lagi, Pak ya. Silakan. Terima kasih, Majelis. Silakan, Pak. Kesempatannya. Ya, simpel saja, kita langsung masuk kepada scientific crime investigation. Sejauh mana kewajiban bahwa seorang penyidik itu harus menggunakan metode itu, Pak? Alat bukti yang tidak bisa dibantah, yang sulit sekali sampai dengan saat ini adalah scientific crime investigation. Dia lebih berharga daripada 100 saksi. Lebih berharga daripada keterangan ahli. Karena apa? HP misalnya ya, contohnya. Di HP itu bisa memberitahukan posisi saya pada jam berapa, saya berada di mana. Satu. Kemudian dari HP itu bisa terekam pembicaraan. Dari HP itu bisa terekam komunikasi tertulis.
Jadi sulit membantah itu. Sama dengan CCTV. CCTV nggak bisa dibantah. Saya mengatakan, wah saya nggak berada di TKP. Saya waktu itu berada di Semarang. Tapi CCTV berbicara, ini gambar siapa? Dan CCTV itu menunjukkan waktu, detik, sampai ke detik. Gitu sih. Jadi amat sulit untuk dibantah. Nah, makanya sejauh mana, apa tadi Pak ya? Ya, wajib mencari. Kewajiban. Lah, itu kalau nggak menggunakan itu ya rugi. Kalau ada ya. Oke. Terus saya mau bertanya, apabila bahan-bahan terkait dengan pengolahan secara scientific crime investigation itu ada, ya, tetapi tidak digunakan oleh penyidik, apa yang terjadi, Pak? Ya, yang terjadi nilai daripada pembuktian itu berkurang. Nilai pembuktian berkurang. Kalau ada bukti scientific, kenapa nggak dipakai? Karena itu akan membantah yang lain. Kecuali, ya, alat bukti saintifik itu akan melemahkan apa yang dimaui. Nah, itu gak dipakai. Tapi ini penyidik yang gak benar gitu kalau. Nah, itu kan merupakan prinsip ya dalam penyidikan Polri sekarang ya, Pak ya. Sekarang ini ya. Bukan hanya Polri saja. Baik. Beliau-beliau KPK, majelis hakim selalu itu akan ditanyakan. Lebih berharga daripada keterangan saksi yang berderet begini. Tentunya itu sudah merupakan standarisasi yang harus diterapkan. Nah, apabila tidak diterapkan, apakah fungsi pengawasan harus bisa melakukan teguran dan lain-lain? Tergantung. Tidak diterapkannya itu karena tidak ada. Ya. Tidak diterapkannya itu karena kelalaian. Tidak diterapkannya itu karena tidak punya pengetahuan untuk itu. Bagaimana pendapat Bapak kalau bahan untuk scientific crime investigation itu ada, tetapi tidak digunakan? Ya, ya nilai aja ya, penyidiknya perlu disekolahkan lagi gitu. Oke. Okay. Baik, itu yang pertama. Terakhir, majelis. Ya. Kapan saksi itu bisa disumpah dalam proses penyidikan? Dan apa alasannya? Saksi disumpah kan ada di UHAP ya. Satu, untuk jenis orang-orang tertentu ya, pemegang rahasia. Misalnya pemuka agama, pastor dan sebagainya yang dia tidak mungkin datang kan. Kedua, orang yang sudah nyawanya di kerongkongan. Ya. Kira-kira kan kita bisa lihat nih, udah pucat, ngomongnya udah terbata-bata, ini kalau gak disumpah koet dia ya, udah maghrib lah gitu kan. Ya disumpah nih, keterangannya bisa dipakai. Berikut untuk orang-orang yang status tertentu ya. Misalnya dia presiden atau wapres tapi mau jadi saksi ya, siapa tahu besok dia enggak datang sumpah ya. Kalau yang lainnya disumpah lah. Hey, pertanyaannya itu apabila, bukan kata saya loh, kata UHAP loh. Ya. Pertanyaannya apabila ada situasi kondisi tidak termasuk dari kategori itu tapi dilakukan oleh penyidik. Bagaimana pendapat ahli? Perlu ditanya penyidik ngapain nambah-nambahin gawean kok. Oh gitu ya, Pak. Yang nambahin kerjaan kan, bukan tugas. Penyidik itu bukan tukang sumpah kan. Yang nyumpah kan beliau itu di sini. Baik, itu saja majelis. Terima kasih. Cukup ya. Terakhir ini pemohon mau nanya nih. Terakhir benar ada. Oh, nanti Pak, nanti ada waktunya Pak. Nanti Pak. Setelah kami selesai semua, kami tanyakan dulu. Yang mulia, ada satu pertanyaan saja. Silakan Pak. Ahli, kalau dalam delik pidana itu ada unsur barang siapa, salah satu unsurnya. Misalnya begini, terjadi seperti di laporan itu dilaporkan si A, tapi di dalam penyidikan yang dinamakan si B, di dalam putusan si C. Bagaimana pandangan ahli tentang soal unsur barang siapa kalau terjadi seperti itu? Dalam laporan polisi pelakunya A. A. Dalam penyidikan, di dalam penyidikan berubah menjadi B. Namanya A, itu namanya si B. Dalam putusan C. Dalam putusan si C. Saya bertanya, dari mana laporan polisi bisa menentukan pelakunya A? Kan laporan polisi kan belum menyidik kan? Tapi melaporkan telah terjadi suatu peristiwa pidana begini-begini di sini pada jam sekian. Laporan polisinya itu yang nggak perlu pakai nama, kecuali tertangkap tangan ya.
tangkap tangan udah tahu pelakunya, tapi kalau ini kan belum kan. Nah mungkin dalam tahap penyidikan baru disimpulkan pelakunya ini. Nah pelaku yang di dalam penyidikan lah yang digunakan oleh beliau-beliau untuk membuat surat dakwaan pelakunya itu, tentunya tidak akan bertentangan dengan putusan. Nggak mungkin yang disidangkan namanya si Pacul dihukum si Ahmad atau si Badru, kan nggak mungkin. Terima kasih. Cukup ya. Baik, sekarang giliran dari termohon. Kalau ada pertanyaan kepada ahli, silakan. Coba cek mic, mic ya. Terima kasih Yang Mulia atas waktu yang diberikan. Oleh karena tim penasihat hukum bersemangat, izinkan pula kami juga bersemangat untuk jangan menanyakan kepada ahli. Supaya berimbang Yang Mulia. Terima kasih ahli. Selamat datang di Pengadilan Negeri Cirebon yang kedua kalinya. Dua kali ya? Iya, dalam perkara Saka Tatal pun Bapak juga berkenan hadir. Baik. Setelah kami melihat, mencermati CV yang Bapak serahkan kepada Yang Mulia adalah terkait mengenai riwayat pekerjaan. Mohon izin, itu karir dan lain sebagainya. Bahkan terakhir, Bapak menjabat sebagai Kabareskrim dan sebelumnya juga alhamdulillah menjadi Kapolda Jawa Barat. Kan begitu, sebelumnya. Pulang kampung. Pulang kampung, baik. Dari beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh tim penasihat hukum, jika saya mendengarkan dan mencermati, materinya adalah terkait tidak sahnya penangkapan, penahanan, penyitaan, bahkan penyidikan. Yang kami ingin tanyakan, kami ingin penegasan untuk menguji tentang tidak sahnya hal tadi. Mekanisme apa yang harus dilakukan oleh pihak tersangka atau terdakwa? Kemudian, di mana itu dilakukan? Dasar hukumnya apa? Mohon kami, supaya kami lebih jelas, karena tadi kami kurang jelas. Dasar hukum peradilan kita jelas ya, Undang-Undang nomor 881, hukum acara pidana kita. Nah, kalau terkait dengan sah tidaknya penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, ditambah lagi satu, penentuan tersangka ya, itu seperti yang dilakukan untuk Peggy yang kemarin di pengadilan, yaitu gugat pra peradilan. Intinya sudah ada lembaga yang namanya pra peradilan. Ya, untuk itu. Seperti itu. Ya. Apakah di Pengadilan Negeri Cirebon juga mempunyai kewenangan untuk menguji pra peradilan? Bisa, asal ada yang gugat. Baik. Gugat pra, siapa yang gugat pra peradilan bisa, semua pengadilan negeri bisa. Terima kasih Ali. Pertanyaannya, terhadap suatu kasus jika itu sudah dilakukan pra peradilan, sah tidaknya penangkapan, penyitaan, penempatan tersangka, kemudian perkara itu putusannya ditolak. Ketika itu ditolak oleh majelis hakim, apakah perkara tetap berlanjut proses sidang atau seperti apa? Ini sesuai dengan pengalaman ahli, karena mohon maaf. Pra peradilan terhadap perkara itu sudah dilakukan. Sudah. Ya. Apakah bisa dilakukan pra peradilan dilakukan ketika pra peradilan ditolak oleh majelis, apakah perkara pokok bisa dilanjutkan? Bisa. Tetap bisa jalan. Banding, kan? Oh gitu ya. Banding siap. Selesai, bisa lagi. Baik. Kasasi selesai, PK. Nah, PK ini yang sampai sekarang masih debatable, bisa sekali, bisa dua kali, bisa berapa. Yang mulia, kita keberatan terhadap pertanyaan termohon. Oleh karena yang dimaksudkan oleh termohon tentang pernah mengajukan pra-peradilan waktu tahun 2016 lalu. Mohon izin Yang Mulia, beri kesempatan kami untuk bertanya, karena kami bukan melihat kasus ini Yang Mulia. Ketika beliau tadi bertanya, kami enggak pernah interupsi. Kami ingin
nanti punya hak lagi. Mohon, mohon ya, jangan diinterupsi. Maksud saya gini Pak, kita hanya meluruskan. Betul, bahwa kami paham. Tidak, rapidnya tidak pernah yang ditolak, mulia, itu aja. Izinkan kami untuk meneruskan yang mulia. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Tadi kami kan menanyakan, karena ini berkaitan dengan ahli yang notabene juga sebagai pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Iya, iya. Saya sudah jawab untuk mempersingkat kan. Apakah perkara yang sudah di pra-peradilan itu dan pra-peradilan kalah masih bisa diteruskan? Terus dia sidang kan. Pra-peradilan bukan berarti pra-peradilan kalah itu tidak ada lanjut, lanjut sidang. Baik. Setelah sidang masih dihukum juga bisa juga. Banding. Banding masih juga tidak terpenuhi, kasasi dan seterusnya sampai dengan PK. Ya. Okay. Intinya berarti kami bisa menyimpulkan pendapat ahli, lembaga pra-peradilan itu untuk menguji sah tidaknya yang kami sebutkan tadi. Kan seperti itu. Baik itu penyidikan maupun penangkapan, penetapan tersangka seperti itu. Iya, itu UKAP yang bicara. Baik. Baik. Kemudian selanjutnya mohon penjelasan ahli ketika berkas itu suatu perkara ditangani oleh penyidik kepolisian itu kan dinyatakan P21 atau istilahnya lengkap. Dari segi penyidik sendiri, pengertian lengkap itu yang seperti apa? Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengertian lengkap apabila sudah ada surat pemberitahuan dari jaksa bahwa perkara sudah lengkap untuk diserahkan perkara, tersangka, dan barang buktinya. Baik. Selesai tugas Polri. Berarti secara yuridis fakta penyidikan, ya, baik syarat formal maupun syarat material sudah terpenuhi. Ya, menurut penilaian jaksa penuntut. Karena yang menilai kan jaksa penuntut. Baik, betul. Berarti jika perkara itu sudah P21, penyidik itu menganggap bahwa penyidikan atau berkas perkara itu sudah memenuhi syarat. Kan Bapak yang menilai. Betul. Ya. Ini sebagai pemahaman kami dan masyarakat supaya paham. Supaya paham ketika jaksa menyatakan suatu perkara itu sudah lengkap dan bisa disidangkan. Baik, berikutnya. Ketika ahli mempunyai penyidik, pernahkah ahli menangani suatu perkara yang menggunakan istilah saksi mahkota? Kenapa ini bisa terjadi? Suatu perkara katakanlah menarik perhatian, tetapi di situ ada istilah saksi mahkota. Menurut penyidik, apakah hal itu bisa dibenarkan? Teknis pernah beberapa kali melakukan, contohnya untuk perkara yang saksinya kurang, misalnya kasus apa namanya suatu penganiayaan di tempat tertutup, tak ada yang melihat. Nah, tapi berkasnya harus di split, tidak dijadikan bersama-sama supaya yang ini bisa jadi saksi di sini. Tentang apakah nilai saksi itu cukup bagus atau bisa diterima, berkualitas apa tidak bagi penyidik tergantung penilaian daripada penuntut umum. Nah, apakah ini berkualitas apa tidak tergantung majelis hakim nantinya. Terima kasih Ali. Kemudian sebagaimana diketahui terkait alat bukti adalah diatur dalam 184 KUHAP. Yang ini kami jelaskan apa pentingnya visum dan otopsi jika peristiwa pidana itu menyangkut hilangnya nyawa seseorang.
sangat penting ya untuk mengetahui, untuk memberi petunjuk apa yang telah terjadi terhadap tubuh si korban baik di luar ataupun di dalam. Nah, tetapi yang menafsirkan tentang apakah ini dilakukan penganiayaan, kemudian untuk membuktikan siapa penganiayanya, misalnya penganiayaan ya, atau ini pembunuhan dengan benda tajam, itu bukanlah tugas daripada si pembuat pisau. Pembuat pisau hanya menyatakan bahwa terdapat luka sekian, luka sayatan, luka benda tumpul, memar dan sebagainya. Ini akibat daripada benturan benda tumpul, akibat daripada benda tajam. Benda tajamnya apa? Itulah tugas penyidik untuk mencari. Apakah dalam peristiwa itu ada benda tajam? Apakah ada persesuaian antara benda tajam itu dengan lukanya? Apakah ada persesuaian antara benda tumpul dengan terdapat luka di tubuhnya? Jadi pisau itu tidak berbicara siapa pelakunya, itu tugas daripada penyidik. Terima kasih Ali. Selanjutnya, mohon izin. Apakah pengalaman ahli selaku penyidik, bisakah visum itu direkayasa? Katakanlah ada luka-luka, patah tulang dan sebagainya, padahal faktanya tidak. Kemudian mohon maaf, penyidik dengan surat permintaan ke rumah sakit melakukan pendekatan supaya ditambah-tambah. Menurut ahli sebagai pengalaman penyidik, apakah bisa direkayasa hasil visum tersebut? Kalau kemungkinannya, bercakap kemungkinan ya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Tapi persoalannya, apa berani, apa tidak, sanksinya amat sangat berat. Baik pada yang mengerjakan maupun bagi yang meminta. Mohon izin ya, yang kami tanyakan ketika enggak pernah. Ahli pernah. Enggak pernah. Nah itu. Begitu kita kirim visum, kita jelaskan kami kirim seorang jenazah nama ini, identitas ini ditemukan di sana, tanggal sekian, mohon dibuatkan visum luar atau visum dalam atau otopsi sekalian. Baik, selanjutnya. Apa pentingnya rekonstruksi terhadap suatu perkara yang menarik perhatian bagi penyidik untuk membantu penuntut umum dalam proses persidangan dalam pembuktian perkaranya? Sangat penting ya, karena dari situlah kita bisa memberikan gambaran tentang peristiwa yang terjadi, termasuk peran si pelaku, peran orang yang kita tuduh sebagai pelaku kan, perannya ini. Nah, penting itu. Tanpa itu kita nggak bisa dapat gambaran. Jadi kami tegaskan terhadap perkara yang sifatnya pembunuhan atau berencana, pasti ada rekonstruksi. Pasti ada dan harus itu. Terus dihadiri oleh siapa saja biasanya di lapangan? Oleh pertama penyidik wajib. Baik. Nah kalau mau diundang hadir jaksa. Baik. Yang tadi kan sudah ada yang calon jaksa penuntutnya kan sudah ada. Selain itu siapa lagi yang hadir? Nah, kemudian para pelaku. Baik. Nah, selain itu pelaku mau penasihat hukumnya. Penasihat hukum juga hadir. Iya, supaya fair. Persoalannya apakah pelaku ini memperankan apa yang disangkakan pada dia? Baik. Kalau dia tidak memperankan, misalnya peran ini diganti orang lain padahal pelakunya ada, mengapa diganti orang lain? Oh, karena dia tidak mau. Mengapa dia tidak mau? Karena dia merasa tidak melakukan. Ini yang jadi persoalan. Baik, berikutnya Ali. Dalam satu perkara rekonstruksi ternyata di dalam berita acara TKP dan lain sebagainya yang dihadirkan adalah bukan pelaku utama tapi menggunakan peran pengganti. Peran pengganti. Apakah itu pernah dialami oleh ahli ketika selaku penyidik? Tidak harus pelakunya. Pernah, karena mati pelakunya. Ada pelaku yang mati, misalnya saling keroyok, terjadi pembunuhan, berantem ini lawan ini, yang ini sisa satu, yang ini mesti lengkap, yang sisa satu ini diperankan orang lain. Kalau itu masih hidup, apakah bisa digantikan peran pelaku? Ya harus dia dong. Kalau dia kan, kalau dia nggak melakukan rekonstruksi, ini pertanyaan, apa dia pelakunya apa bukan? Pertanyaan kami ketika Bapak menjadi penyidik, pernah nggak itu sebetulnya
para tersangka itu masih ada, tapi fakta di lapangan itu pakai peran pengganti. Oh enggak. Tidak pernah ya? Enggak. Karena aneh gitu, orangnya ada kok. Nah, jadi kalau begitu caranya dibuat berita acara. Untuk adegan lempar-lemparan, ditulis itu. Para pelaku tidak mau melakukan dengan alasan apa? Bahwa dia merasa tidak melakukan. Baik. Sebabnya kalau diganti dengan orang lain yang melempar, disoting lagi, dibuat gambaran, maka si penyidik telah merekayasa suatu peristiwa. Selanjutnya Ali. Ketika perkara itu sudah katakanlah sudah putusan PN, dikuatkan banding, kemudian di tingkat kasasi pun sama, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan seterusnya. Pertanyaan kami, mohon penegasan kembali, kami tadi kurang tegas. Bolehkah para terdakwa ini melakukan upaya hukum banding, kasasi dan lainnya? Boleh. Boleh. Undang-undang kita memberikan kesempatan untuk, karena pada tingkat yang ditangani oleh manusia tidak menutup kemungkinan terjadi kehilapan. Boleh, boleh. Boleh. Ya. Baik. Kalau terkait PK seperti apa? Menurut ya boleh. Ahli. Boleh. Baik. Karena di PK itu dipersyaratkan ada tiga, nopung, putusan yang bertentangan, atau kelalaian. Nah, sepanjang tiga syarat ini ada, salah satu diantaranya, salah dua, atau salah tiga, why not? Gitu kan? Ahli, kami tertarik tadi, kenapa PK dan itu boleh, karena ahli tadi menyebutkan ada tiga kriteria ya yang bisa dilakukan proses sidang. Jadi terkait nopung, kemudian sebentar Pak, sebagainya. sebentar. Kan seperti saya, itu. Saya, ya sebentar, saya udah paham. Ya, ya tadi udah. Sebentar, saya mau berbicara dulu, mohon tenang, ya. Tadi kan saya sudah tanyakan di depan, ahli ini akan menerangkan seputar hal apa. Kan sudah dijawab sama ahli ini. Penyidikan. Mengutarakan sesuai dengan keahlian dia, yaitu tentang penyidikan dan seterusnya. Yang mulia, nah, mohon izin yang mulia. Bukannya saya mau membatasi hak bertanya yang baik saudara miliki, cuman itu mohon ditanyakan sesuai dengan keahliannya, Pak. Yang mulia, mohon izin. Pertanyaan saya tadi berkaitan dengan keahlian penyidikan. Bahwa kemudian kami tadi menanyakan masalah PK, ahli bisa menjawab bahwa novum, kemudian yang saling bertentangan, kan seperti itu. Cukup, saya sudah ya cukup dengan ahli seperti itu yang mulia. Ya, jadikan kami juga untuk mengembangkan ya pertanyaan. Mengenai PK, dia nggak mempunyai keahlian, Pak. Baik. Mohon diganti pertanyaannya, Pak. Ya. Paling tidak. Silakan, Pak. Dilanjut. Paling tidak, tujuan PK apa? Itu aja kami yang kami pertegas, ya. Nggak apa-apa. Ya, ini majelis yang terhormat, bahwa nanti kami akan mengajukan ahli pidana. Disitulah kita akan tanyakan. Kami juga yang tidak mulia, mengetik. Yang mulia, mengoreng tadi. Paham dan mohon izin. Sebentar, satu-satu. Tidak satu perlu kami komentari karena yang mulia yang mengatur persidangan ini. Terima kasih yang mulia. Ya mohon, silakan untuk ditanyakan. Selanjutnya, Pak. Kami keberatan untuk dijawab oleh ahli penyidikan, Yang Mulia. Ya. Pertanyaan itu. Silakan untuk ditanyakan yang pertanyaan selanjutnya, Pak. Iya, itu hak saudara. Enggak apa-apa. Yang penting Yang Mulia. Kami diizinkan menjawab, Yang Mulia. Ya. Diizinkan untuk meneruskan pertanyaan lagi. Menanyakan seputar menanyakan kepada ahli masih diizinkan. Silakan, Pak. Silakan. Tapi tentang jadi pengetahuan dia aja, Pak. Iya, kami hanya berkaitan dengan keahlian yang bersangkutan, Yang Mulia. Itu. Betul. Ya. Silakan, Pak. Kalau ada pertanyaan silakan. Okay. Kalau tidak ada lagi, kita berikan kesempatan kepada para pemohon untuk mengajukan pertanyaan.
Cukup? Masih ada dari rekan yang lain? Biar teman kami silakan yang meneruskan yang mulia. Silakan, tolong kasih kesempatan. Ya, silakan, Pak. Biar dilanjutkan makan siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih yang saya hormati, Ahli Susno 2G, Pak. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin saya melanjutkan sedikit, karena sudah jam makan siang tadi ya, Pak. Ya, saya akan bertanya, tadi teman-teman penasihat hukum juga bertanya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran itu, Bapak menyatakan bisa beberapa di kepolisian sendiri sudah ada yang mengawasi mulai dari Wasidik, Propam, Irwasum, Kompolnas, dan lain-lain ya, Pak. Nah, pertanyaan kami, ketika dalam penyidikan itu ada penyiksaan yang disampaikan teman-teman penasihat hukum tadi, ya, apakah hal itu kalau menurut sebagai ahli penyidikan dan penyelidik itu saluran yang tepat untuk menguji dalam suatu kasus ya, tidak terlepas dari kasus ini, entah kasusnya yang mana ya. Nah, itu mengujinya apakah dilaporkan ke saluran-saluran tadi, pra-peradilan atau di PK, Pak? Izin. Jelas bahwa kalau memang ada dugaan, bukan terjadi, kalau terjadi itu sudah terjadi. Pertama aja, dia, Pak, ngadap ya Pak, agak sakit nanti pinggangnya, lurus ke sini aja. Silakan pertama dijawab, melaporkan kepada aparat yang berwenang, dalam hal ini kepada kepolisian, karena tugas penyiksaan dan sebagainya itu tugasnya kepolisian. Yang kedua, kepolisian tentunya akan menyalurkan laporan itu kepada Propam kalau terkait internal, kepada Inspektorat Pengawasan Umum dan kepada Wasdik, pengawas penyidik. Mereka lah yang memproses untuk membuktikan apa betul telah terjadi itu. Nah, tadi terkait dengan PK, apakah bisa dibawa ke PK? Ya bisa saja, itu kewenangannya daripada apa namanya, tidak dibatasi kan mereka ini. Silakan dia sampaikan itu tentang menilai apakah betul telah terjadi hal itu, majelis hakim punya standar tersendiri untuk membuktikan itu. Itu tentunya untuk menguji apakah keterangan yang diberikan oleh para tersangka di polisi, apakah keterangan yang diberikan oleh saksi itu didapat secara benar atau didapat secara tidak benar. Baik, terima kasih ahli atas penjelasannya. Nah, kemudian yang saya mau tanyakan, berlanjut tadi ketika sudah dilaporkan akhirnya di proses Propam tadi ya Pak. Nah, apakah bukti-bukti itu yang disampaikan sama dengan pembuktian dalam KUHAP atau seperti apa, Pak? Ya, kasus pembuktiannya kan sama dengan pidana biasa. Pidana biasa. Hanya pelakunya oleh aparat. Misalnya, telah terjadi penganiayaan atau penyiksaan. Nah, tentunya siapa alat buktinya? Keterangan saksi. Saksi siapa? Saksi korban. Saksi korbannya kebetulan jadi terpidana. Nah itu penyidik yang manggilnya, atau ada saksi lain berupa foto atau berupa saksi teman sekamar di dalam sel dan sebagainya. Sama saja pembuktiannya dengan pidana biasa. Baik, terima kasih. Kemudian hasil dari pembuktian itu Pak, apakah dia hasilnya misalnya melanggar etik atau melanggar pidana atau seperti apa hasilnya Pak? Kalau terbukti melanggar pidana, jelas dia melanggar etik. Ya, terjadi dua sanksi yang diberikan. Sanksi etik bisa berupa sanksi administratif, penurunan pangkat, tidak mengikuti pendidikan, sampai dengan pemecatan. Tapi bukan berarti sanksi etik itu diberikan menghilangkan sanksi pidana. Sanksi pidana tidak bisa dihilangkan oleh kode etik. Terima kasih. Kemudian pertanyaan lanjutan saya berkaitan dengan SCI tadi yang sudah saudara jelaskan, Scientific Crime Investigation, bahwa semua penyidik ya, penyelidik itu termasuk jaksa dan lain-lain harus mengedepankan SCI karena lebih berharga daripada 1000 saksi dan lain-lain. Nah, kemudian yang saya mau tanyakan, ketika beban pembuktian itu dibalikkan kepada seorang pemohon, apakah mereka juga harus memenuhi scientific? Ya kalau artinya menghadirkan alat bukti ya. Ya. Kalau memang pemohon punya alat bukti scientific, tidak salah dia hadirkan itu. Nah sekarang apakah alat bukti saintifik yang dihadirkan oleh pemohon itu mempunyai kekuatan atau fakta hukum, kekuatan hukum pembuktian apa tidak, itu majelis lah yang akan memutus. Baik, berarti semua ya,
semua harus menggunakan saintifik, karena penyidik juga mungkin waktu itu memiliki keterbatasan, penyelidik, jaksa terkait dengan saintifik, ya, yang menilai tetap kembali kepada hakim. Terima kasih atas penjelasannya, ahli. Dilanjutkan rekan saya. Izin melanjutkan. Silakan, ya. Ahli ya. Saya ingin diterangkan terkait prosedur penarikan perkara ya, dari tingkat penyidikan kepolisian resor daerah kemudian diambil alih oleh Polda. Ini apakah ada kualifikasinya atau seperti apa? Ada. Satu, untuk perkara yang berat ya, pengertian berat itu bukan berat ringan ancaman hukumannya, yaitu menarik perhatian masyarakat banyak. Maka Polda membuat surat kepada Polres setempat, kemudian menarik perkara itu. Nah, setelah perkara itu ditarik, selesai perkara itu disidik, baru diberikan kepada counterpart-nya. Dalam hal ini adalah Kejaksaan Tinggi setempat. Oleh Kejaksaan Tinggi setempat lah disalurkan kemana yurisdiksi perkara itu akan disidangkan. Baik, selanjutnya. Terkait penanganan perkara dari tingkat kepolisian resor daerah yang kemudian ditarik oleh pihak Polda, apakah pelapor ya, pelapor yang sudah melaporkan perkaranya di tingkat Polres itu harus membuat laporan polisi baru di tingkat Polda atau seperti apa? Ya, dia kan sudah melapor kan di kesatuan asal. Laporan polisi inilah yang ditarik oleh Polda untuk dasar penyidikan. Jadi berdasarkan dari laporan polisi yang di tingkat Polres tadi. Ya, tidak perlu buat laporan baru. Oh, tidak perlu membuat laporan baru. Baik. Masih ada tambahan? Silakan. Cukup yang ini. Bapak masih ada pertanyaan? Silakan. Oh. Yang mulia, boleh kami tanggapi? Tanggapan dari para pengacara. Maksudnya kami memberikan pandangan sedikit. Kami hanya memberikan pertanyaan yang tadi meluruskan yang tadi yang ditanyakan termohon supaya kita clear. Kami punya apa silakan namanya? Silakan ditanyakan tanggapan. Bahwa yang ditanyakan oleh termohon tadi terkait dengan pra peradilan dapat kami jelaskan tahun 2016 yang lalu memang para pemohon mengajukan pra peradilan tetapi tidak pernah diputus pra peradilannya. Oleh karena pra-peradilan itu ketika berlangsung sudah dihentikan karena pokok perkara sudah disidangkan. Jadi apa yang disampaikan pertanyaan tadi kenapa kami keberatan adalah pra-peradilan belum pernah, sekali lagi, belum pernah menguji apa yang disampaikan. Itu sebabnya kami menempuh jalur PK. Makasih. Tolong penonton. Ya. Satu itu, pertanyaan majelis. Satu pertanyaan saja. Sebentar. Itu kalau menurut dari tim penasihat hukum pemohon, ya kan, bahwa peradilannya belum pernah diputus karena sudah masuk pokok perkaranya. Ya. Akan menanggapinya seperti apa nih? Oh iya, dihidupkan dulu. Silakan. Yang mulia, terkait semua hal termasuk mohon izin yang kami tanyakan ahli, sebenarnya ketika kita mencermati putusan Pengadilan Negeri Cirebon, putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara aku, semua sudah cukup dipertimbangkan. Dan oleh karena itu kami tetap dengan tanggapan kami. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, silakan bagi para pihak ya kami menyampaikan di sini ya kan, silakan untuk membuktikannya. Kami tidak membatasi ya. Silakan saudara buktikan permohonan saudara buktikan jawaban saudara. Berkas ini akan kami kirim ke Mahkamah Agung. Nanti Majelis Mahkamah Agung PK itu yang akan menentukan. Dikabulkan apa tidaknya PK para pemohon ini. Bukan kami di sini, Pak. Itu yang harus dipahami ya. Ya, kami di sini bertiga tidak membatasi hak Bapak untuk baik dari tim penasihat hukum maupun dari termohon untuk membuktikan dalil permohonannya, dalil jawabannya. Silakan ya.
sepanjang itu relevan ya. Kalau tidak relevan kami akan kami cut. Ya, baik, Bapak ahli ada yang mau disampaikan lagi? Satu pertanyaan aja, Majelis. Oh masih satu ada. Satu pertanyaan. Terakhir Pak ya. Iya. Yang sudah ditanyakan jangan ditanyakan lagi. Iya. Ya. Silakan. Kami hanya ingin meminta pandangan atau pendapat ahli sehubungan dengan tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah rekan-rekan kami pertanyakan terhadap proses penyidikan ini yang dianggap tidak benar dari mulai penangkapan, kemudian setelah penangkapan terjadi pelaporan, setelah pelaporan kemudian terjadi pemeriksaan saksi, dari pemeriksaan saksi langsung kepada pemeriksaan tersangka dalam waktu relatif singkat, dan hal ini kemudian perkara ini kemudian diambil dan kemudian diterima oleh jaksa penuntut umum dan kemudian dinyatakan lengkap. Apa pandangan ahli? Terima kasih. Pandangan terhadap diterimanya berkas ini. Nah, kalau ya. Kalau prosesnya tadi sudah saya tanggapi ya. Sudah saya jawab tadi dipotong penyidikan ini ada penyiksaan. Sudah Bapak. Ya, saudara. Ya. 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 Silakan Bapak, saudara ahli mau menjawab boleh, enggak menjawab juga silakan. Karena saudara sudah terangkan. Sudah saya jelaskan ya. Semua. Begitu. Sampai saya tadi hampir pingsan. Cukup ya? Cukup. Baik. Sudah cukup. Tanggapan, ada pertanyaan enggak dari para pemohon kepada ahli ini? Ada? Cukup. Siapa namanya, Pak? Cukup. Oke, terima kasih cukup yang mulia. Cukup ya. Para pemohon enggak ada tanggapan dari terhadap ahli ini ya. Bapak ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Cukup ya. Terima kasih, Pak, atas keterangannya, pendapatnya, ya, kehadirannya. Saya ucapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon mengucapkan terima kasih ya sudah bisa mendengarkan ruang sidang Pak. Pemeriksaan perkara sudah selesai. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak. Ya. Silakan. Yeah.